Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, jemaah subuh rahmatullah, mari kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, memasuki bab yang ke-226 tentang fadlus shaumi wa ghairuhu fil asril awwali min dzilhijjah, yaitu bab tentang keutamaan puasa dan juga yang lainnya pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Hadis yang ke-1249 dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi ayyam, yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah? Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada hari-hari yang kemudian orang beramal soleh di dalamnya yang lebih Allah cintai daripada hari-hari itu, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah bisa mengalahkan keutamanya orang yang berjihad di jalan Allah diganti dengan amal soleh di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah? Maka Nabi sabdakan, wal jihadu fi sabilillah. Iya, betul, dia bisa mengalahkan pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali seseorang yang pergi jihadnya itu binafsihi, yaitu atas kemauan sendiri, biaya sendiri, bukan atas perintah. Maksudnya dia memang sudah ambil inisiatif, ya, tanpa diperintah pun dia akan berangkat dan dia membiayai dengan hartanya semua kebutuhan untuk berjihad, dia sendiri yang mengeluarkan, tidak atas biaya negara atau orang lain, betul-betul murni dari dirinya sendiri. Falam yarji min dzalika bisyai'in, dan bahkan dia juga tidak kembali dengan membawa sesuatu, betul-betul tidak ada harta yang masuk dari orang lain ke dalam dirinya, maka baru dia itu bisa mengalahkan pahalanya orang yang beramal soleh di 10 hari yang terakhir dari bulan Dzulhijjah. Ini hadis sahih Al-Bukhari dalam kitabul Jum'ah, bab tentang keutamaan amal pada hari-hari tasyrik, nomor hadis 916. Kemudian nyambung kepada bab yang kedua, atau mungkin supaya berurutan, tidak berbolak-balik penjelasannya. Jadi yang dimaksud dengan ma min ayyamin al-amalu shalih fiha, yaitu orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amal soleh di dalamnya itu disebutkan ahabba ilallah min hadil ayyam, itu tidak ada yang lebih dicintai Allah daripada orang yang beramal pada hari-hari tersebut, ya. Ini maksudnya adalah pada 10 hari yang pertama. Apa itu amal solehnya? Semuanya, apakah sholat, apakah sedekah, puasa, zikir, takbir, baca Quran, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahim,
berbuat baik kepada sesama, ya, berbuat baik kepada tetangga, ya, dan segala macam amal soleh yang lainnya. Dan kemudian ditegaskan di situ bahwa ma min ayyamin fis sana yakunul amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadzal ayyamil asr. Jadi amal-amal soleh dalam setahun itu yang paling Allah cintai adalah ketika orang itu beramal soleh ketika memasuki 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya. Bahkan sampai bisa mengalahkan pahalanya orang yang berjihad. Ya. Tetapi kemudian Rasulullah berikan perkecualiannya illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Kecuali orang yang berjihad dengan atas biaya akomodasi sendiri, peralatan sendiri, ya. Ini baru dia bisa mengalahkannya. Ya. Maka ini juga merupakan dalil, ya, tentang keutamaan jihad sebagai puncak jihad yang istimewa di antara jihad-jihad yang lainnya adalah sama-sama jihad di jalan Allah tetapi atas biaya sendiri, ya, atas pembebanan tidak kepada negara atau kepada orang lain, dia sendiri yang membiayai perjuangannya. Nah, sekaligus di dalam ayat ini di samping Rasulullah menjelaskan mengenai keutamaan beramal saleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, juga disebutkan tentang bagaimana utamanya orang yang berjihad dengan yaitu binafsihi wa malihi, ya, dengan senjatanya sendiri, kendaraannya sendiri, ya, dia siapkan sendiri senjata dan kendaraannya, ya, kemudian dia menghadapi musuhnya, ya, maka kemudian dia betul-betul mempertaruhkan harta dan jiwanya di jalan Allah, harta dan jiwanya sendiri. Maka ini fawa min afdhalil mujahidin, ini merupakan seutama-utamanya mujahid, ya. Fiha afdhal min amali salih fi ayyamil asr. Ini kalau dilakukan oleh seseorang mujahid itu memang betul dia bisa mengalahkan keutamaan orang yang beramal saleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wa idza waqa'a hadzal amal fi ayyamil asr tudha'af fadluhu. Tetapi kalau sampai terlebih-lebih, kalau dia itu berjihadnya itu pada waktu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dia berjihad dengan biaya sendiri, dengan akomodasi sendiri, dengan peralatan sendirinya, maka ini lebih-lebih berlipat-lipat lagi pahala atau keutamaannya. Ya. Ini sekaligus menginspirasi kita bagaimana supaya kita ini sebisa mungkin adalah memberdayakan apa yang ada pada kita, yang menjadi milik kita, untuk kita persembahkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya tentang keutamaan puasa di hari Arafah dan juga hari ke-10 dan ke-9 dari bulan Muharram. Dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, hadis nomor 1250, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau sabdakan, "Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata." Rawah Muslim. Puasa hari Arafah itu adalah menghapus kesalahan atau dosa setahun yang telah lalu maupun setahun yang akan datang. Ini masya Allah, ya, puasa hari Arafah ini seperti itu keutamaannya. Jadi hari Arafah itu adalah hari, ya, di mana disebutkan kalau kita berpuasa di dalamnya itu diampuni dosa kita yang setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Ya. Nah,
Ya, semoga kita bisa setiap, jangan sampai lolos ya. Jangan sampai lolos kita itu di setiap hari Arafah yang hanya satu hari saja, itu kita upayakan kita berpuasa. Nah, dulu pernah rame diskusi mengenai kapan itu jatuhnya hari Arafah berkaitan dengan perhitungan yang kadang-kadang berbeda antara yang sedang berhaji wukuf di Arafah dengan yang kita tidak sedang pergi haji. Ya. Sebagian mengatakan kapan itu di sana jemaah haji sedang di Arafah, maka saat itulah kita puasa. Nah, ini kurang pertimbangan mengenai jeda waktu, ya. Karena kita harus tahu bahwa Arafah itu posisinya di baratnya kita. Ya, sehingga ketika kita habis waktu sahur, itu di sana masih belum ada pergerakan ke arah Arafah. Karena apa? Karena masih belum masuk waktu. Sehingga ketika dipastikan mereka itu sedang di Arafah, kita sudah melewati waktu sahur gitu. Nah, saya tidak mendoakannya negatif, tetapi kalau misalnya ada situasi tertentu di mana jam haji itu ditiadakan, ya, sehingga nggak ada yang di di Arafah, ya, apakah berarti tidak ada puasa Arafah? Nah, begitu maksudnya. Ini kalau misalnya berketerusan ini, misalnya wabah corona itu, sehingga nanti haji tahun ini dipending, ditiadakan, berarti kan nggak ada yang di Arafah. Apakah berarti puasa Arafah itu hilang sunahnya? Oh, tidak. Karena hitungannya adalah hari, bukan ada tidaknya orang yang ibadah haji di Arafah itu. Nah, begitu penjelasan lebih realnya ada seperti itu. Nah, tentang penjelasan tentang hari Arafah seperti itu, puasa Arafah. Selanjutnya juga dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa shoma yauma asyura wa amara bisiyamihi. Ya, Rasulullah itu berpuasa di hari ke-10 bulan Muharram dan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa. Hadis muttafaq alaih. Dan dalam riwayat yang lainnya dari Sahih Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya tentang puasa hari ke-10 Muharram. Maka beliau menjawab, yukafiru sanatal madiyah. Dia bisa menghapus setahun dosa setahun yang telah lalu. Ini kemudian beliau sampaikan dalam riwayat yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in baqaitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Sungguh jika aku diberikan sisa usia sampai dengan tahun depan, maka aku pasti akan berpuasa pada hari yang ke-9-nya. Nah, ini mengenai puasa Asyura dan Tasu'a. Nah, bagaimana penjelasannya ya tentang bab ini? Ini ya penjelasannya cukup panjang ya, kita bacakan. Sebagaimana telah disebutkan tadi bahwa puasa Asyura, yaitu puasa hari yang ke-10 dari bulan Muharram, itu menghapus dosa setahun yang telah lalu. Ini lebih sedikit keutamaannya atau pahalanya daripada puasa hari Arafah yang
yaitu dihapus kesalahan atau dosanya setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Wa ma'adzalika yambagi an yasuma ma'asyura tasu'a. Tetapi seyogianya bagi mereka yang mengambil puasa tanggal 10 Muharram supaya juga menyertakan puasanya tanggal 9. Jadi 2 hari, 9 dan 10 Muharram. Karena apa? Karena dalam riwayat yang dari Abu Qatadah tadi, yang terakhir kita sebutkan tadi, ya, disebutkan bahwa Nabi sabdakan, la in baqaitu ila qabilin la sumanna tasi'a. Sekiranya tahun depan saya masih ada usia, saya akan berpuasa pada yang kesembilannya juga. Jadi 9 dan 10. Ya. Bali anu amara ayyusoma yauman qablahu aw yauman ba'dahu mukhalafatan lil yahudi. Beliau memerintahkan seperti itu adalah supaya berbeda, menyelisih dengan ibadah puasanya orang Yahudi. Karena apa? Li anna yauma asyura, yakni yaumal asyir min muharrama, huwal yaumul ladzi anjallahu fi Musa wa qaumahu. Karena perlu diingat bahwa tanggal 10 Muharram itu di mana kita disunnahkan untuk berpuasa, itu hari di mana Allah menyelamatkan Musa beserta kaumnya dari kejaran Fir'aun. Itu terjadi tanggal 10 Muharram. Dan hari itu pula aghraqa fir'auna wa qauma. Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya juga pada hari yang sama gitu. Fakana yahudu yasumunahu syukran lillahi azza wa jalla ala hadhihi ni'mah al-'azimah. Maka sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah azza wa jalla, orang-orang Yahudi itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu. Ya. Jadi Allah menyelamatkan bala tentaranya dan menghancurkan pasukan setan, ya. Allah selamatkan Musa dan kaumnya. Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Itu merupakan nikmat yang begitu agungnya. Ya. Wali hada lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Maka salah satu yang bisa direkam dalam sirah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah, ketika awal-awal di Madinah beliau melihat orang Yahudi itu berpuasa pada Yaum Asyura, pada hari ke-10 Muharram. Maka beliau bertanya kepada mereka tentang puasanya itu. Maka mereka menjawab, hada yaumu najjallahu Musa wa qauma. Ini adalah hari Allah selamatkan Musa dan kaumnya. Wa ahlaka fir'aun wa qauma. Dan akhiri di mana Allah membinasakan Fir'aun dan kaumnya. Ya, fanasumuhu syukralillah. Maka kami berpuasa sebagai ungkapan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar penuturan seperti itu dari orang Yahudi di Madinah, maka beliau kemudian mengomentari, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih utama, lebih berhak untuk menghormati Musa, memuliakan Musa daripada kalian. Limadha, kenapa? Li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ahu aulan nasi bil anbiya'is sabiqin. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang mengikutinya itu lebih mulia, semulia-mulia manusia, ya, dan juga semulia-mulianya dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana diabadikan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-68. Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadan nabi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya manusia yang paling mulia utama adalah Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya dan juga nabi ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman, yang mengimaninya, dan Allah penolong orang-orang yang beriman. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu bi Musa min al-Yahud. Maka Rasulullah SAW lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Li'anna Yahuda kafaru bihi, karena orang-orang Yahudi itu kufur kepada kepada Nabi Musa. Wa kafaru bi Isa, kufur juga kepada Nabi Isa. Wa kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasamahu wa amara an-nasa bisyami, maka Rasulullah SAW memerintah berpuasa pada
hari ke-10 Muharram itu dan juga memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa di dalamnya. Illa anna amara ayu khaliful yahud alladziina la yasumuna illa yaumal asyir. Kemudian beliau menambahkan supaya tidak hanya tanggal 10 berpuasa tapi juga tanggal 9-nya supaya berbeda menyelisih dengan orang-orang Yahudi yang mereka hanya berpuasa pada hari yang ke-10. Ka'anna sumat tasi' awil hadi asyar mal asir awil thalasa. Ya, kalau misalnya 9 enggak bisa, bisa 10 dan 11. Ya. Yang penting dengan tanggal 10-nya, ya. Atau ketiga-tiganya 9, 10, 11, ya. Ini tujuannya apa? Supaya menyelisih berbeda dengan orang-orang Yahudi. Oleh karena itulah sebagian ulama, misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah misalnya ketika membicarakan mengenai puasa Asyura ini, itu disebutkan ada 3 golongan. Pertama, orang yang puasa tanggal 10 dan 9. Ini adalah yang paling utama. Yang kedua, orang yang puasa tanggal 10 dan 11. Ini adalah utama, tapi keutamanya di bawahnya yang pertama. Ada yang ketiga, yaitu puasa yang hanya tanggal 10 saja, ya. Ya, maka yang begini fakarohahu ba'dul ulama, sebagian ulama memakruhkannya. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merintahkan untuk menyelisih orang Yahudi. Ya, tetapi sebagian ulama memberikan rusak tentang bab ini, ya. Nah, ini jamaah sekalian untuk puasa, yaitu puasa Asyura. Yang terakhir yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, sebagaimana tadi disebutkan fadilah dari puasa 6 hari bulan Syawal itu dari Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Rawahu Muslim. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Nah, ini di antara fadilahnya. Ya. Nah, tentang puasa yang terakhir ini, yaitu 6 hari di bulan Syawal ini, ya, ini para ulama menjelaskan bahwa penjelasannya begini, karena yang namanya annal hasanata bi asri amsaliha, yaitu satu kebaikan itu diberi pahala 10 kali lipat. Maka fayakunu ramadana syahrun bi asrati ashurin. Berarti puasa sebulan penuh di bulan Ramadan itu diberi pahala seperti puasa 10 bulan. Wa yakunu sitta bi sittina yauman, adapun 6 hari di bulan Syawal berarti 60 hari pahalanya. Wa hum syahroni, berarti dia setara dengan 2 bulan. Kalau digabung antara 10 bulan dengan 2 bulan menjadi 12 bulan, berarti dia itu yaitu kana kasiyamitar, seperti puasa selama sebulan penuh gitu. Nah, sekarang bicara mengenai fikihnya, ini cukup menarik yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Beliau sampaikan, beliau yu'lama annaha la tusamu qabla qada'i. Beliau sampaikan sebaiknya puasa Syawal itu adalah setelah selesai membayar hutangnya. Ini tapi bukan kewajiban, tapi beliau menyarankan begitu. Law kana 'ala insani yaumu wahidun min ramadana wa samasit fa innahu lahsilu 'ala ajri dzalika. Karena beliau sampaikan kalau kita ini puasa 6 hari padahal masih punya tanggungan, maka ini tidak akan mendapatkan pahala seperti puasa setahun penuh. Karena apa? Karena redaksi hadisnya yaitu man shoma ramadana, yaitu siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Puasa Ramadan sebulan penuh. Artinya kalau masih kurang 3 berarti kan belum sebulan penuh. Ya, masih ada hutang begitu, berarti belum masuk kategori sebulan penuh. Artinya misalnya dia kurangnya 10, berarti kan 20 hari yang dia sudah puasa. Kali 10 kan 200 hari, bukan 300 hari begitu maksudnya. Karena perumpamaan ialah kasiyam mithar. Bagaimana disebut seperti puasa setahun penuh kalau puasa Ramadannya masih hutang, berarti kan masih belum genap setahun penuh. Nah, itu
penjelasan yang beliau sampaikan begitu ya. Maka beliau sarankan bagi mereka yang masih punya hutang puasa, maka selesaikan dulu hutang puasanya. Makanya nanti disebutkan 6 hari itu tidak harus dari hari kedua, bisa bahkan 6 hari terakhir bulan Syawal juga bisa, enggak ada masalah gitu. Nah, ini penjelasan. Nah, yang berikutnya, mengingat pentingnya atau utamanya dari puasa 6 hari di bulan Syawal, setelah seseorang itu menyelesaikan apa hutang puasanya, bagaimana kalau misalnya begini, dia betul-betul karena waktunya dan sebagainya dia baru bisa apa namanya menyelesaikan hutang puasa itu betul-betul mepet waktunya, misalnya pada hari ke-23 bulan Syawal dia baru bisa menyelesaikan semua hutangnya, sehingga tinggal persis 6 hari sisa dari bulan Syawal itu. Bagaimana kalau misalnya tahu-tahu sudah mau besoknya mau puasa, ya, puasa sunnah 6 hari bulan Syawal yang waktunya itu mepet betul, harus 6 hari tuntas, tiba-tiba dia sakit. Yang sakitnya itu sampai membuat dia itu tidak bisa berpuasa. Pertanyaannya adalah apakah haknya dia untuk mendapatkan pahala puasa setahun dengan 6 hari di bulan Syawal itu akan hilang? Beliau sampaikan tidak, insya Allah tidak akan hilang apa kesempatan dia untuk mendapatkan pahala puasa setahun, asalkan udurnya itu udur syar'i. Misalnya tadi apa, sakit, ya. Kalau perempuan misalnya nifas, ya, kan nggak mungkin kalau namanya nifas bagaimana, ya. Atau seorang musafir yang musafirnya seperti yang sudah dibahas sebelumnya, memang kriterianya musafir dia dapatkannya. Nah, maka orang yang seperti ini dia tidak mengapa kalau menuntaskan puasa 6 hari bulan Syawalnya itu di bulan Dzulqa'dah. Nah, itu beliau sampaikan begitu. Sekali lagi asalkan ada udur syar'i, bukan sengaja mengulur-ulur waktu sehingga akhirnya dia kehilangan kesempatan itu. Nah, jadi bagi mereka yang udur syar'i, dia sudah berniat dari awal ingin puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, maka insya Allah dia akan tetap mendapatkan pahalanya puasa setahun penuh, asalkan dia alasannya adalah alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara syariah. Demikian ya mas kalian, saya kira ini yang baru adalah yang terakhir ini, yaitu bolehnya ya tetap mendapatkan hak untuk puasa, mendapatkan pahala puasa setahun penuh dengan menyambung setelah Ramadan itu puasa 6 hari di bulan Syawal meskipun dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah, asalkan memiliki udzur syar'i, masalah sakit, nifas dan sebagainya, itu insya Allah tetap mendapatkan pahalanya. Ini berarti merupakan fikih terobosan ya, karena ini sesuatu yang baru. Biasanya kalau sudah lewat Syawal ya sudah selesai gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Boleh, ya, lupa tadi belum dijelaskan, misalnya hari kedua dapat satu, kemudian pelencong lagi hari kelima, hari ke-10 boleh, tidak harus berurutan. Boleh juga, jadi menggabung niat puasa Syawal dengan puasa Senin Kemis, dengan puasa Daud, itu boleh semuanya karena sejenis, itu sama-sama puasa sunnahnya. Yang enggak boleh itu adalah menggabung niat antara menyaur puasa, oh saya puasa utang 6 hari, misalnya gitu kan Ramadan, saya utang puasa 6 hari. Eh segini aja saya rangkep niatnya yaitu apa? Nyaur utang sekaligus puasa 6 hari bulan Syawal, itu tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena menggabung antara yang wajib dengan yang sunnah. Tapi kalau sesama sunnahnya itu boleh. Kenapa sih orang itu punya keinginan untuk menggabung misalnya antara puasa 6 hari dengan puasa Senin Kamis? Karena dia ingin dari awal terbiasa untuk puasa Senin Kamis sehingga dia terkondisi waktu dia puasa 6 hari itu juga sekaligus mengkondisikan dirinya untuk biasa setelah itu dia puasa Senin Kamis. Itu Pak ya. Baik, saya kira demikian. Adapun yang saya sampaikan di grup itu benar ya. Jadi waktu sholat itu jangan memakai kaos kaki Pak ya. Jadi kan ada yang bilang
menyarankan untuk mengantisipasi penyakit corona ini waktu sholat itu memakai kaos kaki. Nanti saya bilang, jangan, nggak boleh, Pak. Bukan, katanya dibantah begitu. Lo di Mekah itu banyak orang yang waktu sholat pakai kaos kaki, katanya itu. Lalu saya bilang, saya kok nggak pernah lihat itu selama di sana. Maksudnya itu gini, maksudnya itu kan waktu sholat itu kan harus khusyuk, Pak. Masa waktu sholat itu pakai kaos kaki kan, Pak? Gimana kalau waktu sholat pakai kaos kaki, Pak? Kapan, Pak? Coba kalau saya tanya kapan makainya, Pak? Waktu apa? Waktu berdiri? Gimana, Pak? Sebelum sholat. Ya kalau makainya kan harus sebelum sholat. Harus sebelum sholat kan gitu maksudnya. Ya kalau waktu sholat pakai kaos kaki gimana, Pak? Ya itu. Misalnya waktu kapan, waktu sujud, waktu ruku, makainya ya jangan lah ya. Itu masih banyak yang apa salah paham dikira. Ya boleh. Boleh ya. Ya boleh, yang penting sebelum sholat ya, yang penting. Iya, boleh. Ya boleh. Katanya harus terbuka gitu. Nah. Ya itu zaman Nabi ada pakai khuf. Khuf itu kan tertutup terus, bisa dipakai untuk sholat berkali-kali, wudu sekali misalnya enggak batal, misalnya mau duhur dia butuhnya pakai khuf, pakai sepatu, hanya diusap saja. Kemudian sampai asar dia belum batal, terus pakai, nggak apa-apa. Satu gereja itu tanggal berapa ya? Tanggal berapa bulan berapa? Satu gereja. Nanti kalau masih belum, masih lama. Kira-kira bulan apa itu? Kayaknya Juli atau Agustus lah. Masih lama. Jadi gitu Pak ya. Jadi tolong jangan memakai kaos kaki pada waktu sholat ya. Ya. Nanti ya membuat kurang khusyuk ya, apalagi kalau sholat jamaah misalnya pada waktu ruko kaos kaki di depannya kemudian dipakai, nah itu nanti bagaimana ya. Begitu saya kira yang sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.